Assalamualaikum Sobat SPD. Oke, besok sudah dimulai Piala Dunia Qatar 2022. Banyak sobat yang menanyakan tentang jadwal pertandingannya dan disiarkan di mana aja ya. Ingat ya, jadi disiarkannya itu nggak full semua, ada di Next Parabola, video.com atau di TV. Jadi SCTV Indosiar, terus Moji TV di jalur terestrial. Jadi ada siaran-siaran yang eksklusif. Jadi pada video kali ini akan saya berikan jadwal pertandingannya ya. Yuk langsung aja kita simak videonya. Oke, ini dia jadwal pertandingannya. Jadi ini kita zoom dulu biar terlihat ya. Oke, kita mulai dari grup A. Jadi di sini ada tulisannya tanggal 20 November, terus disiarkan SCTV, Video dan Moji TV. Oke, untuk pertandingannya Qatar versus Ekuador. Jadi ini banyak ya, tapi paling bawah itu ada tulisan video.com saja. Artinya eksklusif hanya disiarkan di video.com, baik aplikasi maupun websitenya. Pertandingan apakah itu? Yaitu Ekuador versus Senegal. Oke, menurut saya is okay ya, karena belum terkenal, bukan belum terkenal, tapi bukan sebuah tim yang besar gitu maksud saya. Oke, kita lanjut ke grup B-nya. Kemudian di grup B, di sini ada tambahan yaitu Mentari TV. Jadi memang grupnya MTEK ini ada SCTV, Indosiar, Moji TV dan Mentari TV, ada 4 ya, 4 channel. Oke, ada eksklusif juga yaitu di video.com saja, yaitu Wales versus Inggris. Wow, ini Inggris besar, ini tim besar. Kenapa disiarkan eksklusif? Sayang banget ya. Kita lanjut aja ke grup C. Kita lihat dari semuanya ini ya, itu yang eksklusif adalah Polandia dan Argentina cuy. Waduh, masa harus streaming video.com? Hah, kalau udah beli paket Next Parabola misalkan, nonton di Parabola terus nggak bisa nonton, kita harus beli lagi gitu ya video.com. iya, kalau di tempatnya ada internet gitu ya, kalau di daerah-daerah pelosok pegunungan gitu kan masih susah ya internet ya. Lanjut lagi ke grup D. Pertandingan eksklusif yang disiarkan di video.com itu adalah Australia dan Denmark. Is okay lah. Kemudian kita lanjut ke grup E. Di sini yang disiarkan secara eksklusif di video.com yaitu Costa Rica dan Jerman. Wah, ini berasa banget ya. Jadi kita udah langganan mahal di Next Parabola gitu kan, 600.000. Ternyata tidak semua. Tapi mudah-mudahan sih semua ya. Nanti kita lihat ada infonya juga sih di bawah. Oke. Kemudian di grup F yang disiarkan oleh video.com eksklusif adalah Kanada versus Maroko. Grup G-nya yang disiarkan di video.com itu adalah Serbia dan Switzerland. Oke, terakhir grup H yang disiarkan video.com adalah Ghana dan Uruguay. Uruguay juga ada pemain-pemain bagus ya di sana ya. Oke, pertanyaan terakhir adalah apakah seluruh pertandingan yaitu 64 pertandingan itu akan disiarkan semuanya di Next Parabola yang sudah berlangganan? Kalau saya berharap sih iya gitu ya. Tapi informasi aslinya, tapi informasi tepatnya jujur aja saya belum benar-benar yakin gitu ya, karena tulisannya ada yang ganjil menurut saya di sini ya. Tapi mungkin bagi sobat yang paham silahkan isi kolom komentar di bawah ya, dibantu jelaskan ya. Karena di sini yang saya baca yang pertama adalah semua 64 pertandingan akan ditayangkan live di video .com, termasuk 8 pertandingan eksklusif hanya di video.com. Ada 8 pertandingan eksklusif yang hanya di video.com. Jadi di sini yang saya tangkap adalah 64 pertandingan semuanya ada di video.com. Itu aja deh, karena yang eksklusif ya udah termasuk di 4 itu kan. Oke, di bawahnya semua 64 pertandingan akan ditayangkan oleh Next Parabola melalui Champion TV. Oke, Champion TV ini artinya sobat harus beli paketnya ya. Misalkan sobat sudah punya Next Parabola, itu nggak akan bisa nonton Piala Dunia kecuali sobat beli paketnya yang harga 800.000. Terus kemudian kalau sobat baru pasang Next Parabola yang harganya mungkin sekitar 800.000 sampai 1 juta gitu ya, itu belum termasuk paket Piala Dunia. Jadi sobat udah beli misalkan 800.000-an, ya otomatis ditambah 800.000 lagi, jadi 1.600.000 untuk nonton Piala Dunia. Jadi paham ya. Dan yang ganjil di sini adalah tidak ada tulisan live. Kalau di video.com ada tulisan live oleh video.com. Tapi kenapa di 64 pertandingan yang ditayangkan Next Parabola tidak ada tulisan live? Jadi saya takutnya 8 pertandingan yang eksklusif di video.com ini mungkin ditayangkannya delay di Champion TV atau di Next Parabolanya. Itu yang jadi pertanyaan saya sih. Oke, mungkin nanti ada yang bisa membantu saya menjelaskan di kolom komentar atau pihak dari Next Parabolanya untuk menjelaskan secara clear ya. Apakah 64 pertandingan atau semua pertandingan akan ditayangkan di Next Parabola secara live juga?
Dan terakhir, bagi sobat yang mau beli paket Next Parabola, bisa langsung beli di Satelit Parabola Depok. Nomornya ada di bawah, langsung di WhatsApp aja. Kemudian bagi sobat yang mau pasang Parabola Next Parabola, itu juga bisa pasang di Satelit Parabola Depok ya. Oke sob, itu dia tadi jadwal pertandingannya. Jadi kalau sobat mungkin kurang jelas ya melihat videonya, itu saya berikan link downloadnya ada di bawah. Ini itu sekitar 36 MB kalau nggak salah ya, link downloadnya. Jadi silahkan kunjungi website Satelit Parabola Depok, terus download linknya ada di sana juga ya. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Semoga berguna, bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.